sahabat Serenity. Ya. Kita lagi ada di Lipo Karawaci. Sekarang Karawaci. Karawaci. Karawaci ya. Karawaci. Tangerang ya maksudnya. Tangerang, Tangerang. Persis banget konsep rumah ini tuh ada di daerah Lipo Cikarang. Persis. Juga. Pernah kita renovasi. Persis banget. Dan ini dapat undangan dari Kak Lian. Itu ownernya masih sangat muda sekali, satu anak. Ada tadi videonya juga kita sambungin juga. Ya inilah karakter rumah-rumah idaman milenial. Benar. Konsepnya ya. Kita jelasin sedikit nih. Kita jelasin lagi asapnya. Di Skandinavia, pelanah kanan kiri ada tarakan ini. Terus tuh, dia namanya hitam kaca. Iya. Kulung kaca. Nah, terus karakternya kuat banget nih. Main hitam, abu-abu, abu-abu. Hampir terang-terang. Ini membuat karakter rumah itu benar-benar kaya. Negesin kalau rumah ini tuh kokoh. Benar. Itu sih yang paling penting ya. Kokoh dan sangat mental ya. Mental aja sih, simpel ya. Kaca, kaca, mental di air, mental di air. Nah, agak minusnya di konsep rumah ini. Itu nanti teman-teman pasti ini gimana tuh bagian kaca yang sini, Pak. Ini resipinya pasti harus pakai sorden. Benar. Yang pertama. Yang kedua, dia harus apa? Kayak mobil tuh. Kasih kaca film. Kaca film. Nah. Karena biar nggak terlalu masuk. Benar. Cahaya matahari itu ketika dia terlalu keluar. Itu sih saat siang hari terutama ya. Yes, nah. Teman-teman kalau yang pasangan muda yang punya tanah pingin ngadopsi rumah konsep ini lebar 5,5 dengan panjang 12 meter. Jadi nggak luas sih, tapi ketika dilihat tinggi seperti ini tuh ya kebayang sih rumahnya kelihatan eksklusif, modern. Terus di sini modern. Carportnya simple, dia hanya pakai mental di air, carportnya dipelur saja seperti ini. Jadi konsep untuk carport murah. Benar. Memang ini klasternya memang semuanya udah underground semua ya? Yes, konsepnya memang underground, gak ada kabel-kabel. Gak ada kabel-kabel melintang, jadi memang bersih. Betul. Got juga udah tanam semua. Got juga udah tanam, tertutup rapi semua. Jadi harus menjaga kondisi itu. Dan fasadnya, mainannya cuma kacatan aja, tali air, udah. Jadi simple, sesimpel itu. Sebenarnya konsep rumah itu yang paling penting di desain. Benar. Ketika di desain teman-teman bisa konsepin dari awal dan nggak berubah dari desain. Jelas. Akhirnya ketemu nih berapa biaya yang akan disiapkan. Benar. Dan juga rumah sesuai dengan impian pastinya. Biar nggak penasaran, kita sambung ke dalam. Tapi sebelum kita sambung ke dalam, jangan lupa teman-teman dan terima kasih yang sudah subscribe di channelnya Arsitek Serenity di Instagramnya kita, Pak. Benar. Arsitek_Serenity dan TikTok kita juga, Facebook juga ready. Sama juga, ya? Semuanya sama Arsitek_Serenity. Sama semuanya. Wah, terima kasih yang sudah subscribe dan follow. Tentunya terima kasih banyak teman-teman support kita sehingga kita bisa sampai di titik ini. Dan nah, pastinya kita berharap sekali. Sudah dengan, sampai berapa? Sudah sampai 1000. 1000 subscriber lebih. Ya. Oke, kita akan menuju ke 100.000 subscriber. Terus, dengan terus, terus. Teman-teman semuanya ya. Karena terima kasih ini adalah channel edukasi buat teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang properti atau renovasi rumah. Benar. Let's go, kita nggak lama-lama ya, kita masuk ke dalam ya Pak ya. Langsung masuk ke dalam. Oke, nah ini bagian yang bakal kita renovasi di bagian belakang lahan kita. Itu masih cukup luas dibanding area di sini. Jadi nanti sebelah existingnya ini. Ini existingnya ya, kondisi seperti ini, luar sampai atas. Masih tanah, masih terus lahan atas terbuka semua. Nanti dapur dipindah-pindah ke sini, ownernya biar berluasa di sini, jadi pakai untuk konsep minibar. Ya, biasa kalau pasar-pasar itu pasti konsepnya kekinian, pasti nggak ngurangin yang namanya konsep minibar. Itu sih. Jadi, nah resikonya itu nih, kalau kita renovasi bawah developer itu adalah seringkali granit yang disamakan motif yang depan, benar. Kita sering kosong nih stoknya. Kosong, karena kodenya khusus terlalu jauh. Yes, produksinya terlalu jauh. Atau mereka developer itu kan memang kalau pesen produk custom, itu custom dan itemnya itu khusus. Yeah. Tapi makanya nanti di bagian renovasi biasanya suka berbeda sedikit ataupun dibedakan sekalian, misalnya pakai yang white kararat atau abu-abu misalnya. Karena memang ya beda. Kalau meminta kodenya pakai developer sih bisa, tapi biasanya harus minimum pembelian. Benar. Jadi kalau kita mau pesan kuantitinya sedikit, rada susah sih untuk nyamain dari developer aslinya. Biasanya kita bedain sekali. Nah ini buat teman-teman kalau sebenarnya nih, ini sebenarnya kalau kita mengalami konsep tuh di belakang saya nih, saya kesini. Ini bagusnya di sini. Ini kalau secara konsepnya, mendingan ini dibuka los, jadi koneksi antara living room dan dapur, area dapur belakang ini los kosong.
tinggi rata, nanti yang jual kita di sini pak, pindah di belakang sini. Jadi si kaca itu pindah ke sini, jadi sekitar 50-60 cm. Ya. Jadi taman. Kita segini. Nah, jadi L sini, jadi area terbuka point itu karena penting banget, apalagi daerah Lipo Karawaci atau Jabodetabek lumayan panas ya. Lumayan panas. Itu wilayahnya karena dataran rendah ya. Dan kita dekat sama posisi nggak terlalu jauh dalam laut juga pak ya? Nggak terlalu jauh. Nah, makanya itu sih ya. Coba nanti kita lewatnya, kita konsepnya seperti itu. Jadi biar nggak pengap nih. Karena kalau kita tutup semua di sini, nanti resitunya pengap ya? Pengap pastinya. Apalagi pas lagi masak atau yes, ada kegiatan aktivitas di sini, pasti akan udaranya, sirkulasinya kurang. Kalau nggak ada poin luar. Itu sih, jadi pentingnya konsultasi. Dan kenapa kita harus survei ketika renovasi seperti ini? Ya kita harus lihat eksistennya nih. Eksistennya nih oke, udah double dinding dan tingginya berapa, itu bisa juga mempengaruhi mengurangi biaya juga renovasi lain. Kurang lebih ini plafonnya di 320 tadi. 320, kotor sih sekitar itu. Kalau di dalam tadi, ya kotor, dalam bersih plafon tuh 27 dalam. 27. Mungkin di sini kita naikin jadi minimal 3,1 lah. Iya. Biar agak tidak pengap gitu sih. Nah, ditambah nanti dengan void area ini. Kita lagi di lantai 2 ya, bersama Mamang, Gavin Mamang pertama ini kerja. Nah, ini ada depan. Iya. Nah, yang tadi kita lihat di depan tadi. Dari bawah. Jadi ya. Dari bawah tadi. Ini adalah kaca film. Benar. Yang keluar dari perjalanan kita ini kan sebenarnya sudah terjadi di sebelumnya nih ketiga sih ketiga ada iya ada nah jadi konsepnya di sini sebenarnya buat kamar kamar aku pikir tadi di sini juga keluarga kami dua iya karena memang perumahan itu nggak terlalu luas jadi lu bangunnya seperti sampai nggak sempat ngantor hanya ada balkon ada balkon ada balkon juga terus kamar mandi kamar mandi jadi kamar mandi ada dua ya pak. Oh jadi bawah 2 bawah 1 3 lah 3 ya bawah 1 bawah tangga tadi ya 2 nah. Oh kamar anak berarti ada kamar mandi juga berarti ada 3 ada kamar mandi dan di area belakang yang kosong tadi pak nah kemarin kita mau geser gak? Nyampe ya? Nyampe ya nah ini area kosong yang nanti mau juga atau rencana yang ini dibuka buat kamar mandi buat kamar mandi buat kamarnya geser jadi living room di sini. Mas Andi, di atas ada dua kamar mandi. Dua kamar mandi. Di kamar utama ada kamar mandi di depan. Di dalam. Dalam masih. Jadi memang nggak ada ruang-ruang di sini. Langsung ketemu kamar sama kamar. Kamar-kamar langsung. Konsepnya di sini hampir sama. Kalau mau pindah kamar utama itu ini juga loh. Jadi tata ruangnya gede. Ya ini bisa jadi living room. Jadi living room jadinya. Kamar geser ke belakang. Makanya bangun rumah itu mahalnya di volume. Benar. Yang kedua baru desain. Baru desain. Volume nomor satu lah ya. Makin besar volumenya makin mahal. Makin besar ya makin besar juga gitu. Benar. Pasti. Karena ikuti. Ikutin semua. Ya. Benar. Itu ya jadi teman-teman yang kemarin konsultasi mas aku punya budget 300 juta buat lantai bisa apa nggak bisa tapi luas volumenya mau berapa nih paling di bawah luasnya bisa 30 meter persegi benar makanya saya bilang sekarang kalau mau bangun rumah dua lantai itu startnya di angka 450-500 juta benar dua lantai. Volumenya berapa volumenya nanti kita yang nyesuaiin jangan ownernya kalau ownernya yang nyesuaiin ya akhirnya maunya gede rumahnya di full fully tanahnya misalnya 10x20 yang dihitung semua benar padahal itu yang membuat agak biayanya beberapa klien kita seperti itu tapi ya nggak apa ketemu konsultan tuh harus diskusi benar. Nanti ya harus terima masukan karena rumah tuh prinsipnya itu harus nyaman dan fungsional benar. Sebenarnya namanya rumah itu dibikin murah bisa, mahal bisa. Tergantung biaya. Tergantung biaya. Dan keinginan. Jangan dibalik sebenarnya keinginan itu biaya harusnya. Benar. Jangan biaya itu keinginan. Benar. Kalau memang duitnya ada ya nggak masalah. Tapi kalau dananya terbatas, dibalik aja. Balik aja. Keinginannya ngikutin biaya. Itu aja sih. Itu kunci dari proses bangun rumah atau pembelian rumah juga sama. Sama. Oke, kita lihat kamar anak. Oke, ini kamar anaknya nih.
ini kamarnya itu ada mas nasnya lagi. Yes. Gak apa kan? Ya kan. Maaf ya Kang ya. Maaf Kang. Lanjut Kang, nggak apa-apa Kang. Ini kamar anak. Ruangannya paling berapa sih? 2,2 enggak ya? 1,2,3,4. Kamu di sini nggak sampai Pak? Kan 66 kan? 6×4. 2,4. 2,4. 2,4×2,4. Soalnya foto kamar mandi. Yes, ada kamar mandi. Ada kamar mandi ya di sini. Ini kamar anak. Kamar anak. Cukup sih. Kamar anak luasan di sini ya cukup aja. Cukup. Penting jangan banyak kabinet. Iya. Jadi sempit. Jadi sempit. Mungkin sistemnya model di atas kali ya. Iya, yang atas gitu ya. Bahwa buat tidak belajar harusnya buat penyimpanan. Benar. Jadi ibaratnya multifungsi. Betul. Karena maksimalin dengan ukuran sekian, kalau misalnya lemarinya besar-besar, bingung nanti tidurnya. Oke, dan referensi selain daripada desain, warna-warna rumah yang ada di developer ini teman-teman bisa adopsi. Benar. Karena rumahnya bisa jadi inspirasi. Inspirasi ya, karena developer itu pasti milih warna juga udah karakternya udah jelas. Iya. Nah, kayak kita kalau kita lihat rumah-rumah pribadi, warnanya ada kuning hijau dan lain sebagainya lah. Akhirnya orang melihatnya itu ini rumahnya konsepnya apa? Ceria. Ceria. Gitu ya. Teman-teman yang mau, kalau mau rumah bingung-bingung nggak tahu sih dia mau aja. Benar, itu udah paling. Paling benar. Benar. Kalau misalnya mau cuman di rumah aja, buka aja di situs. Yes. Atau bisa lihat-lihat di apa namanya, buat preferensi. Preferensi juga. Kira-kira model-model arsitek kekinian itu kira-kira bagaimana konsepnya. Nah, itu udah paling penting. Tinggal nanti menganalisa biaya hubungi Serenity. Benar. Itu aja sih. Iya, nanya, Mas punya tanah sekian, mau bangun rumah 2 lantai, budget sekian cukup apa enggak? Nah. Kalau enggak cukup, nanti kita yang sampai nunggu enggak cukup. Cukupnya buat 1 lantai, luas sekian. Jadi sama-sama kita memberikan solusi sih. Kita kasih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik. Kalau misalnya memang ternyata anggarannya berapa, ya kita kurangin volumenya. Yes. Kalau misalnya mas saya nggak masalah di biaya, yang penting saya mau kualitas. Nah itu beda lagi. Nyaman. Itu oke banget. Itu balik lagi ke klien. Kalau kita balik lagi semuanya ke klien. Betul. Karena kan kita mau bangunin dari online langsung. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan dan budget. Oke. Review kita di lantai 2, sekian kita closing di bawah. Dan pastinya rumah dengan konsep warna nggak pilihan banyak warna ini. Bener. Ini warna cuma hitam. Minimalis hitam. Abu-abu. Terus warna motif lantainya itu urat kayu. Itu membuat tiga warna itu tuh membuat karakter rumahnya itu kayak gede banget. Benar. Plafon aja kayaknya sama tuh. Plafon juga konsepnya juga sama. Warna sama dengan plafon lantainya. Benar. Gitu kan ya. Teman-teman kalau mau rumahnya elegan jangan banyak warna. Pastikan rumahnya itu warnanya itu udah nyaman aman lah ya. Pilihannya paling kemungkinan tiga warna. Tiga warna standar. Tiga warna. Paling kalau agak mau ada maksimal. Ada list-listnya paling banyak itu ya 4 sih. Enggak terlalu. Makin sedikit warna semakin elegan sih. Makin elegan. Gitu. Makanya kalau rumah klasik itu warnanya putih. Hanya putih dan hitam. Putih aja. Iya kan? Putih dan hitam. Hitam aja. Hitamnya juga cuma buat list aja. Iya benar. Oke, dan yang paling penting teman-teman harus tahu pentingnya sebuah konsep itu enggak muluk-muluk. Tujuannya itu untuk meminimalisir bengkaknya budget. Dan konsep ini kan biar enggak berubah dari awalnya. Benar. Seperti desain yang sudah jadi di depan kita ini. Ini enggak mungkin tanpa sebuah desain bisa tercipta rumah di klaster yang sangat mewah ini. Simpel, tertata rapi, bahkan lingkungannya juga terlihat rapi banget. Karena memang masih rumah baru, ya masih gersang sih Pak. Nanti sebentar lagi lah, paling kurang lebih sekitar 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun sejuk udah. Okay. Itu biasa itu, kalau rumah-rumah baru. Dan konsepnya sih nggak ada pagar loh. Nggak ada, tanpa pagar. Terus carportnya kebuka aja. Yes, paling kanopi sih. Dan saya kanopi. Yakin kanopi diseragami nanti ini pasti. Pasti, ini paling kemungkinan pasti ada free kanopi dari developer Lipo-nya. Yes, biar seragam. Pasti. Enaknya kalau kita beli developer baru itu,
praktis semuanya serba diseragamin. Seragamin, dikonsepin dari awal semuanya, jadi terima beres sih sebenarnya. Paling tinggal wilayah belakang tadi yang interior, bahan belakang seperti itu sih. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman semuanya udah dukung kita. Saya ulangi lagi, udah dukung kita selama kita udah 6 bulan berjalan. Nah, udah sampai 1000 di YouTube-nya kita. OTW 100.000 lah, minta doanya teman-teman. Dan pastinya dukung banget channel Arsitek Underscore Serenity untuk kemajuan bersama, dan tentunya kami akan bisa memberikan edukasi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Iya. Kita ketemu lagi ya, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok dan Facebook-nya Arsitek Underscore Serenity. Oke. Terus ini kan pakai kamera 360, yes, jangan lupa VR-nya. Kalau pakai VR lebih enak lagi ngelihatnya. Terupdate kita baru nge-vlog berapa kali itu pakai kamera 360. Yang penasaran kamera seperti apa, nanti bisa komen di bawah kolom komentar. Jadi nikmatinnya biar lebih enak lagi buat kalian, buat teman-teman sahabat Arsitek Serenity, biar enak meningkatkan kualitas lah. Benar. Meningkatkan kualitas. Oke. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.